Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mavic Cluster. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya top up diamond Free Fire menggunakan pulsa Telkomsel ya. Di sini bisa teman-teman lihat di sini pulsa saya ada sekitar Rp10.000. Jadi nantinya saya akan top up menggunakan sisa pulsa ini ya. Nah, untuk cara top up diamondnya sendiri silahkan kalian bisa simak di video berikut ini. Oke, di sini kita bisa buka dulu akun FF-nya, kemudian kita bisa salin ID game Free Fire-nya. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini diamond saya ada sekitar 164. Jadi nanti jika tutorial ini berhasil, pasti diamond-nya akan bertambah. Kita buka profile. Setelah itu kita bisa salin ID kita ya, yang ini. Teman-teman tinggal tekan saja, nanti secara otomatis akan tersalin. Nah, jika sudah kita bisa menuju ke tempat untuk top up-nya. Di sini saya top up menggunakan kode shop. Kenapa saya menggunakan kode shop? Karena di sini pengalaman saya lebih dari 3 tahun saya top up di tempat ini terbukti murah serta beberapa detik diamondnya langsung masuk ya. Jadi saya sangat rekomendasikan kalian bisa top up juga di website ini. Untuk linknya silahkan kalian bisa cek ada di deskripsi video ini dan di kolom komentar. Oke. Ya, jika sudah kita bisa pilih game Free Fire. Ya, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa geser ke bawah dan kita masukkan ID game FF kita di sini. Jika sudah kita bisa pilih nominal top up diamondnya. Di sini saya akan contohkan akan mengisi ataupun membeli sebanyak 12 diamond saja. Kita klik ya. Setelah itu kita geser ke bawah lagi dan kita pilih Telkomsel. Karena kita akan beli diamond FF menggunakan pulsa Telkomsel ya. Kita klik. Jika sudah kita bisa geser ke bawah dan kita pilih ataupun masukkan ya, sorry. Kita masukkan nomor Telkomsel kita di sini. Kita masukkan dari angka 0 ataupun 0 ya di kolom ini. Jika sudah kita bisa klik beli sekarang. Nantinya secara otomatis akan muncul username ID game Free Fire kita. Jadi pastikan sudah benar. Jika sudah kita bisa klik confirm. Kita tunggu sampai ada notifikasi SMS dari Telkomsel ya. Di sini saya ada SMS masuk dari Telkomsel, yakni nomornya 97080. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa balas ya di kolom ini. Kita balas ini. JSTFF JSTFF spasi 096033. Nah, jika sudah kita bisa klik kirim. Kita klik izinkan. Dan di sini sudah berhasil ya. Anda sukses membeli Diamond Free Fire dengan harga 3.300. Di sini sudah termasuk pajak. Kita bisa cek akun Free Fire saya apakah diamondnya sudah masuk. A few moments later. Dan di sini hitungan detik. Diamondnya langsung masuk ya. Bisa teman-teman lihat di sini diamond saya sudah bertambah menjadi 176. Tadinya hanya ada 164, jadi sudah bertambah sekitar 12. Jadi silakan kalian bisa menirukan tutorial ini bagaimana caranya beli ataupun top up diamond game Free Fire menggunakan pulsa Telkomsel. Sekian terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.